Rekan-rekan wartawan yang kita sewakan, yang kemarin sudah terus nelpon terus ke saya jam 1 malam aja masih ada nelpon. Siang ini sesuai janji saya akan merilis pengungkapan satu orang public figure. Ya. Public figure inisialnya RR. Ini hari Senin yang lalu sekitar pukul 5:30 sore berhasil diamankan di kediamannya. Oleh teman-teman dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Inisialnya adalah RR. Dia adalah public figure. Biasa bermain di sinetron. Yang pada saat dilakukan penangkapan di kediamannya, ini adalah laporan dari masyarakat yang diterima, kemudian dari Citra ke jalan sekitar Jalan Otista di Jakarta Timur ya, Jatinegara masalahnya. Ya, ini kediaman orang tuanya sendiri. Dilakukan penangkapan di sana dan menemukan ada RR bersama dengan seseorang lagi namanya SA. Ya. RR dan SA dilakukan penggeledahan di dalam tas ditemukan ada narkotika jenis sabu-sabu. Beratnya 0,21 gram ya, di dalam tas tersebut. Dilakukan pemeriksaan awal, mengambil keterangan awal, RR dan SA mengakui dia baru saja mati. Dan itu adalah barang sisa 0,21. Kita ketahui RR ini adalah seorang public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi. Ponis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu ponis 20 bulan, kalau tidak salah 20 bulan baru menjalankan setahun. Kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih. Ya. Nah, sekarang tertangkap lagi di kediamannya. Jadi pada saat dilakukan penangkapan di geledah dapat 0,21 gram tersebut, petugas atau penyidik masih di dalam di rumahnya. Tiba-tiba datang paket ojek online, isinya kotak hitam yang dipesan oleh saudara RR. Ya. Melalui SA ini adalah yang pesan SA tapi melalui saudara RR. RR melalui saudara SA. Karena yang selama ini pelakuannya yang memberikan adalah SA. Ya. Dalam kotak tersebut dibuka, rapi sekali bungkusannya. Buka pertama adalah kotak sabun ya. Kemudian dibuka lagi ada celup kecil. Isinya sabu-sabu seberat 1 gram. Metro bersih. Jadi memang sudah dipesan oleh yang bersangkutan. Dari mana dia dapat barang haram itu? Ya,